Ini adalah total pendapatan saya yang saya kumpulkan dalam kurun waktu 2 sampai 3 hari. Dan menariknya, cara menghasilkan uang dari trade yang akan kita bahas di video kali ini hanya memainkan sebuah game sederhana. Oke? Dan buat teman-teman semuanya, masih belum banyak yang tahu tentang aplikasi penghasil uang ataupun game penghasil uang yang akan kita bahas di video kali ini. Karena salah satu cara menghasilkan uang dari internet yang akan kita bahas di video kali ini full 100% hanya dengan menggunakan HP, teman-teman. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin ribet menggunakan laptop ataupun harus membuka PC, hanya dengan memanfaatkan handphone kalian masing-masing, kalian bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara yang cukup mudah. Kalau seandainya dirasa berat menggunakan paketan data, teman-teman bisa menggunakan WiFi gratis, karena saya yakin untuk mendapatkan akses WiFi gratis di era sekarang itu cukup mudah ya, jadi nggak terlalu sulit dan nggak terlalu ribet. Oke teman-teman, dan cara menghasilkan uang dari internet yang akan kita bahas di video kali ini akan saya bahas mulai dari tahapan awal banget. Jadi bagaimana cara cari aplikasi penghasil uangnya dan juga bagaimana cara installnya. Dan nantinya akan saya tunjukkan tahapan demi tahapan terkait bagaimana cara bermain gamenya. Dan juga di akhir yang tidak kalah menarik, saya akan menunjukkan tentang bagaimana cara melakukan penarikan dengan menggunakan aplikasi Dana ataupun e-wallet lainnya yang ada di Indonesia. Jadi nanti penghasilannya langsung bisa masuk dan teman-teman bisa langsung melakukan penarikan setiap harinya. Oke, tonton video ini sampai selesai agar teman-teman paham secara keseluruhan dan juga teman-teman bisa langsung praktek nantinya dengan menggunakan handphone kalian masing-masing. Sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100.000 subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini nggak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua, agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga Rp100.000 di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500.000 subscriber, akan ada giveaway seru nih dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu cara menghasilkan uang dari internet hanya dengan menggunakan HP saja. Jadi kalian nggak harus buka laptop ataupun nggak harus memiliki laptop, karena hanya dengan menggunakan handphone saja teman-teman bisa menghasilkan uang dari internet. Dan menariknya, kalian bisa melakukan penarikan setiap hari. Ya, syukur-syukur digunakan menjadi salah satu sumber uang tambahan kan cukup menarik sekali. Atau mungkin buat teman-teman semuanya yang saat ini masih pelajar, dijadikan menjadi uang jajan tambahan, menurut saya cukup worth it banget. Daripada HP-nya hanya digunakan bermain game saja. Tetapi setelah mengetahui video ini, teman-teman bisa menghasilkan uang dari internet juga hanya dengan menggunakan HP saja, dengan bermain game-game sederhana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahapannya mulai dari nol, dan buat teman-teman semuanya saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara installnya, cara bermain gamenya, dan juga yang tidak kalah menarik bagaimana cara melakukan penarikannya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung masuk ke tahapan utamanya. Untuk tahapan pertama, teman-teman bisa buka HP kalian masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa langsung buka Play Store seperti ini. Buat teman-teman semuanya yang pakai iOS, silakan buka di App Store kalian masing-masing. Jadi buat teman-teman semuanya, para pengguna Android ataupun iOS ataupun iPhone, kalian masih tetap bisa menghasilkan uang dari internet
dengan menggunakan game penghasil uang yang akan kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, setelah masuk ke Play Store, teman-teman bisa langsung klik di penelusuran atau di pencarian. Setelah itu di kolom telusuri aplikasi atau di kolom penelusuran, silahkan ketikkan nama gamenya. Nama gamenya adalah seperti ini. Nama gamenya adalah Super Hexa Legend, seperti ini. Nah, di urutan kedua yang ini, Super Hexa Legend yang gambarnya seperti ini, silahkan buka teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan di awal atau seperti yang saya sampaikan di awal, jadi game penghasil uang ini belum banyak yang tahu. Oleh karena itu, di sini masih akses awal. Jadi ini baru download banget teman-teman. Dan yang download itu masih belum sampai 1 jutaan, 2 jutaan ataupun lebih. Melainkan masih hanya 100 ribu yang download. Jadi buat teman-teman semuanya masih belum banyak yang tahu tentang game penghasil uang ini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik install seperti ini. Setelah itu kalian tunggu proses instalasinya atau proses installingnya hingga selesai. Nah, untuk ukuran gamenya itu 53,92 MB. Jadi tidak terlalu besar dan ini menarik banget karena tidak membuat HP kita seperti HP yang saya gunakan saat proses pembuatan video ini. HP-nya sangat biasa saja. Jadi buat teman-teman semuanya yang menggunakan HP dengan spesifikasi biasa, itu tidak akan membuat HP kalian berat karena ukuran aplikasi penghasil uangnya yang terlalu besar. Tidak, karena ukurannya hanya 50 MB. Kalian tunggu proses instalasinya atau proses installingnya di sini. Ini masih loading ya, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kalau sudah selesai silahkan klik mainkan seperti ini. Dan setelah itu kalian akan langsung diarahkan masuk ke tampilan aplikasinya. Ini masih loading teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, ada tulisan Super Hexa Legend dan di bawahnya ada iklan. Oke, kita tunggu. Ini kita mute aja ya biar tidak terganggu suara saya. Ini juga kita mute seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi simple banget, ada koin atas dan mulai legenda. Salah satu tugas utama dari memainkan game penghasil uang Super Hexa Legend ini adalah mengumpulkan poin yang sebanyak-banyaknya di sini. Dan di bawah ini ada iklan. Menurut saya game penghasil uang itu amat sangat umum ya akan adanya iklan. Karena salah satu cara kita bisa digaji atau kita menghasilkan uang dari internet dengan memainkan game seperti ini itu ya dari melihat iklan-iklan yang tersedia seperti itu. Oke, nah untuk bermain gamenya teman-teman bisa klik mulai legenda seperti ini. Dan setelah itu teman-teman tinggal menyocokkan angkanya saja seperti ini. Oke, 4 tambah 4 seperti ini. Nah, ini kita klik OK terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi dicocokkan teman-teman. Oke, seperti ini. Ini kita klik OK seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kita klik setelah itu. Nah, di sini kita diarahkan ke bagian penarikannya. Tapi sebelum itu atau sebelum membahas tentang bagian penarikannya, kita akan membahas terkait bagaimana cara memainkan gamenya. Misal ini ditaruh di sini teman-teman. Oke, yang 6 ini ditaruh. Jadi diarahkan yang sama seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu yang bagian 8 ini juga diisi seperti ini. Nah, yang 4 juga seperti ini. Jadi disamakan 4 sama 4, 8 sama 8, 2 sama 2 seperti itu. Oke, seperti ini. Dan ini masih ada 4 lagi. Oke. Nah, kalau jadi sama ataupun kalau angkanya sama itu nanti akan bersatu dia seperti itu. Jadi misal 8, 8 ditaruh di sini, dia menjadi 16. Setelah itu di sini kalau seandainya tidak ada, ditaruh saja di sini atau ditaruh saja terserah seperti ini. Oke, kalau sudah selesai seperti ini kita taruh di sini 16-nya. Ini 4-nya kita taruh sini, dia menjadi 8 seperti itu. Dan menurut saya semuanya pasti bisa lah ya memainkan game-game sederhana seperti ini. Nah, sambil memainkan game biasanya ada yang jatuh seperti ini. Kayak ini adalah peti hadiah. Teman-teman bisa langsung klik seperti ini. Nah, nanti akan muncul spinning lucky atau lucky spin-nya seperti itu atau roda keberuntungan. Teman-teman bisa langsung klik putar seperti ini. Nah, kalian diarahkan untuk melihat sebuah iklan seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Ini kurang lebih sekitar 30 detik seperti yang di bagian atas ya. Itu 32. Sebentar, ini tadi terklik. Oke, seperti ini kita tunggu sampai selesai. Setelah itu nanti kita bisa memutar lucky spinnya tadi teman-teman. Nah, kalau sudah selesai akan muncul tombol X di bagian kanan atas ya. Kita close saja seperti ini. Nah, setelah itu kita tunggu tombol X-nya lagi muncul. Nah, sudah muncul, kita klik close seperti ini.
Setelah itu nanti di sini dia akan berputar. Oke, sebentar, kita diarahkan lagi ke iklan lagi. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kalau sudah selesai kita diarahkan kembali seperti ini, kita close dulu. Setelah itu kita tunggu sampai dia berputar seperti itu. Biasanya harus melihat beberapa iklan terlebih dahulu. Ini kita close saja seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita diarahkan kembali ke gamenya. Teman-teman bisa memainkan gamenya lagi seperti ini. Nah, oke. Kalau kita mainkan terus, setelah itu nanti di sini kalau ada 6, kita cocokkan juga 16. Ini 8 seperti ini 2 seperti ini, ya. Dan menurut saya ini adalah game yang cukup mudah, jadi nggak terlalu susah juga dan juga nggak terlalu ribet, teman-teman. Oke, paham ya? Nah, kalau seandainya teman-teman menemukan yang seperti ini kan ditaruh di sini nggak bisa, ditaruh di sini juga nggak bisa. Teman-teman bisa membaliknya dengan cara diklik seperti ini. Nah, ini akan terbalik seperti ini, teman-teman. Oke, kita cari yang sama seperti ini. Nah, oke, kalau sudah selesai kita cari yang lain seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah selesai kita klaim keberuntungannya atau lakinya. Nah, kita sudah mendapatkan 200 poin. Kita tunggu iklannya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close. Ini kita back saja seperti ini. Ini kita close seperti ini. Kita tunggu tombol X-nya. Oke. Nah, kalau udah muncul kita close seperti ini dan kita mendapatkan 209 seperti itu. Sesederhana itu gamenya. Jadi cukup mudah banget kalau untuk terkait gamenya. Sekarang kita bahas terkait bagaimana cara melakukan penarikan dari koin yang kita kumpulkan. Nah, untuk melakukan penarikan, teman-teman, kalian bisa kembali terlebih dahulu. Ini kita skip saja ya untuk iklannya. Oke, teman-teman, untuk melakukan penarikan di sini teman-teman bisa klik poin atau koinnya di sini, dan di sini seperti yang kalian lihat, saya mendapatkan 452 poin atau 452 koin yang senilai 45.200. Nah, untuk metode penarikan yang tersedia di game penghasil uang yang kita bahas saat ini itu hanya menggunakan dana. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk metode penarikannya itu tidak bisa menggunakan GoPay, ShopeePay ataupun e-wallet yang lainnya, hanya menggunakan dana saja. Sedangkan untuk pilihan penarikannya di sini ada yang 1.500, ada yang 10.000, ada yang 30.000, ada yang 100.000, 200.000 hingga 300.000. Sedangkan di sini saya sudah mendapatkan 45.200. Kita coba cek ya, kita coba ambil yang ini deh, yang 1.500. Nah, setelah itu nanti akan langsung diproses ke dananya seperti itu, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Dan kita bahas terkait kita bahas terkait kelebihan dan juga kelemahan terkait game penghasil uang ataupun aplikasi penghasil uang yang kita bahas saat ini. Jadi untuk kelebihannya, untuk gamenya itu menurut saya cukup mudah banget ya, karena kita hanya memainkan game-game yang cukup sederhana sekali dan gamenya cukup membuat atau mencocokkan angka yang ada di sini seperti ini juga kita cocokkan seperti ini sampai 1412. Nanti kalau seandainya sudah sampai 1412 baru nanti kita bisa mendapatkan poin tambahannya seperti itu. Nah, ini kita tata seperti ini kita tata seperti ini, dan menurut saya atau saya yakin semuanya pasti bisa kok kalau memainkan game-game sesederhana ini seperti ini. Nah, kalian bisa mentatanya atau kalian bisa mencocokkan semuanya hingga mendapatkan seperti ini, poin-poin keberuntungan atau poin-poin tambahan seperti ini. Kita klik claim seperti ini. Nah, bertambah 608. Kita tunggu, ini masih loading, masih menghitung mundur mulai dari 10 9 5 4 3 2 1. Kita close di tombol X-nya. Ini juga kita tunggu tombol X-nya karena ini masih iklan ya seperti ini. Nah, kalau sudah masuk 608 kita cek. Nah, oke. Sekarang sudah mendapatkan 60.800. Seperti itu. Hanya bermain game-game seperti itu, dan menurut saya game-nya cukup sederhana sekali. Itu terkait kelebihan tentang game penghasil uang ini. Untuk kelebihan kedua, itu terkait penghasilannya. Jadi 100 poin itu senilai dengan 10.000. Jadi nanti kalau seandainya semakin banyak, misal 600 seperti ini, maka teman-teman bisa mendapatkan 60.800 seperti itu. Itu untuk kelebihan yang kedua. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga,
itu bisa langsung dilakukan penarikan menggunakan aplikasi Dana. Jadi tidak butuh e-wallet-e-wallet lainnya, misal PayPal ataupun Payeer ataupun Payoneer, nggak perlu. Kalian cukup mempunyai akun di aplikasi Dana aja sudah bisa melakukan penarikan seperti itu. Oke, itu untuk kelebihan-kelebihannya. Nah, sekarang kita bahas terkait beberapa kelemahannya. Agar mungkin teman-teman kemarin bilang, "Bang, yang dibahas jangan enak-enaknya doang, yang dibahas juga yang kelemahan-kelemahannya atau kekurangannya apa saja." Oke, nah sekarang kita bahas terkait beberapa kekurangannya. Kekurangan pertamanya yaitu terkait penghasilan. Penghasilannya menurut saya ini masih cukup kecil ya, kalau dibandingkan website-website ataupun situs penghasil uang lainnya atau website penghasilan uang lainnya yang ada di luar negeri. Karena mungkin perbandingannya kalau aplikasi seperti ini itu pendapatannya rupiah kali ya. Tapi kalau seandainya website itu pendapatannya kursnya menggunakan dolar seperti itu. Itu untuk kelemahan atau kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua terkait metode penarikannya, teman-teman. Untuk metode penarikannya di sini hanya menggunakan aplikasi Dana. Tidak ada pilihan menggunakan GoPay ataupun ShopeePay. Ya barangkali kan mungkin ada di luar sana orang-orang ataupun teman-teman yang tidak ingin melakukan penarikan ke Dana, melainkan langsung di top up ke akun Shopee-nya. Jadi bisa dibuat langsung untuk berbelanja kan juga ada, dan menurut saya juga cukup banyak kok yang seperti itu. Oke, itu untuk kelemahan selanjutnya. Dan untuk kelemahan yang terakhir, menurut saya cara menghasilkan uang dari internet di aplikasi atau di game penghasil uang ini cukup sedikit, karena hanya dengan memainkan game saja. Karena biasanya beberapa aplikasi penghasil uang ataupun game penghasil uang itu ada cara-cara lain seperti memainkan game lain, itu masih tetap bisa mendapatkan poin. Dan juga ada namanya hadiah harian. Kalau kita cek bareng-bareng atau kita install bareng-bareng mulai dari awal tadi kan, tidak ada namanya bonus harian kalau yang ada di sini, seperti itu. Ya, jadi itu adalah salah satu kelemahannya menurut saya seperti itu. Karena biasanya game-game lain ada bonus harian. Hari pertama dapat berapa poin, hari kedua dapat berapa poin, sampai biasanya ke hari 30. Jadi bonusnya itu selalu ada hari demi hari seperti itu. Oke? Saya rasa cukup di video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk menambah uang jajan tambahan ataupun untuk menambah penghasilan tambahan. Ya syukur-syukur bisa dijadikan kerjaan utama, tapi menurut saya kalau dijadikan pekerjaan utama penghasilannya terlalu kecil ya, karena ya itu tadi, untuk pendapatan yang kalian dapatkan hanya hanya kurang lebih sekitar 10.000 sampai 100.000-an. Ya kalau seandainya kalian tidak punya aktivitas ya silakan saja, tapi kalau seandainya mengganggu aktivitas utama setiap hari ya kan merugikan juga seperti itu. Oke. Saya rasa cukup di video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga informasi menarik ini bisa memberikan wacana atau wawasan buat teman-teman semuanya bahwa cara menghasilkan uang dari internet itu sebenarnya juga bisa hanya dengan menggunakan handphone saja. Jadi kalian nggak perlu ribet menggunakan laptop ataupun PC seperti itu. Oke, saya rasa cukup di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.